أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة bihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatir rafi'ah wab'athu maqama mahmudan alladhi wa'adda innaka la tukhliful mi'ad. Halo Sobat Kata Ustaz, sekarang hari ketiga. Ada yang berbeda gak sih di wajah aku? Ya, penasaran kan? Akan kita kupas tuntas di episode ketiga ini. Semoga ngaji aku di hari ketiga ini lulus ya. Doain aku. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ بَتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. Sadaqallahul azim. Dia orang bukan ya? Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Hah? Pak Ustaz masih kenal saya? Hah? Ini Joko Rudi, kembaran Joko Kendil. Pakaian gigi terus Pak Ustaz. Joko bodoh. Ya Pak Ustaz. Nah, almarhum Pak Ustaz. Barangan Pak Ustaz kalau ngomong, saya jadi takut nih. Maaf ya Pak Ustaz. Ini saya maskeran soalnya habis operasi plastik. Nanti ketemu Pak Ustaz saya jadi iritasi. Operasi plastik. Saya lupa duduk Pak Ustaz. Iya, saya habis operasi plastik, Pak Ustadz. Takut iritasi gitu loh kalau keluar-keluar. Makanya aku pakai masker. Kenapa sampai operasi plastik? Karena aku banyak kekurangannya, Pak Ustadz. Banyak kekurangan? Kayak hidung aku, bibir aku. Semuanya maju. Majuan bibir aku, Pak Ustadz. Oh, berarti Pak Ustadz. Kamu tergoda oleh setan yang terkutuk. Iya. Setan apa tuh, Pak Ustadz?
tergoda oleh rayuan setan. Jadi merasa diri tetap kurang-kurang dan kurang, ingin sempurna. Padahal kan tahu kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ampun, jadi selama ini saya operasi plastik salah ya Pak Ustadz? Iya. Aduh. Kita akan bahas ayat tentang bagaimana sih hukum dari operasi plastik. Oh, I see. Baik Pak Ustadz. Iya, silakan dibuka. Oh, saya ngaji lagi Pak Ustadz. Iya. Mana ya Pak Ustadz? Ya, itu di dalam surah An-Nisa ayat 108. Saya enggak bisa napas Pak Ustadz. Turun Pak Ustadz, masker saya Pak Ustadz. Aduh. Tuh. Saya bisa Pak Ustadz. Iya, bisa napas, bisa. Bisa Pak Ustadz. Pak Ustadz, saya izin copot dulu Pak Ustadz. Saya kan mau ngaji Pak Ustadz. Saya copot dulu Pak Ustadz. Oh iya, ya udah, iya, biar saya kantongin dulu Pak Ustadz. Biar saya pakai lagi nanti pas pulang Pak Ustadz. Saya lupa Pak Ustadz ayat yang mana. Nah, yang ini. Aduh. La'ana. Wah, oh baik Pak Ustadz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La'annahu Allah min ibadika nasyibam mafrudan. Sadaqallahul azim. Oh, sadaqallahul azim. Mari kita sama-sama belajar. Betul, tadi udah bagus. Baik Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz. Alhamdulillah Pak Ustadz. Tahu nggak ayat ini tentang apa? Nah, itu yang semua saya tanyakan Pak Ustadz. Nah, kita akan kupas. Baik, kita kupas. Lalu kita makan Pak Ustadz. Enggak, lanjut Pak Ustadz. Iya, kita makan, ambil hikmahnya. Ilmunya. Betul. Supaya kita tidak sampai melakukan hal tersebut. Betul Pak Ustadz. Karena jelas di sini, la'anahullah. Coba Allah itu akan melaknat. Bagi orang yang apa? Ayat selanjutnya tuh. Kalau kita sampai merubah bentuk yang telah Allah ciptakan. Nggak boleh. Tapi kita harus apa? Betul-betul menerima apa yang telah Allah ciptakan. Qona'ah ya Pak Ustadz ya? Iya qona'ah. Betul sekali. Itu Peter ya? Iya Pak Ustadz. Iya. Ya lanjut Pak Ustadz. Ngomong-ngomong Pak, operasi plastiknya Pak Ustadz. Apakah wajah orang-orang yang operasi plastik itu akan sama seperti awal atau ya? Atau berubah atau, gitu atau ya? Atau yang hasil atau yang udah hasil operasi seperti itu Pak Ustadz. Ya. Nah, maka ketika nanti kita dibangkitkan dari alam kubur tuh, maka nanti kan kita akan dikumpulkan di alam mahsyar. Nanti itu yang asalnya matahari satu, jauh kan sekarang di dunia. Iya. Nanti ketika dikumpulkan matahari tersebut ada 7. Dan di dalam kisahnya itu matahari tersebut akan mendekat dan otomatis ketika nanti di hari kiamat nanti kan otomatis kalau kepanasan pasti akan banyak keringat, betul gak? Betul. Iya, nanti keringatnya itu ada yang sampai lutut, ada yang sampai kepala, bahkan ada yang sampai menutupi, gak kelihatan mukanya. Tenggelam Pak Ustadz? Tenggelam. Kalau di dunianya mereka... Ya laba-laba! Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz, saya takut laba-laba Pak Ustadz. Oh, ya, dimatiin Pak Ustadz, maaf Pak Ustadz. Iya, nggak apa-apa. Saya takut Pak Ustadz, ini takut banget. Itu apaan sih? Bukan laba-laba. Laba-laba, beneran. Ini bukan laba-laba, ini ternyata rambut siapa. Oh iya Pak Ustadz, saya kaget Pak Ustadz. Maaf Pak Ustadz, saya panik. Iya, nggak apa-apa. Laba-laba. Beneran, mau lanjut Pak Ustadz, mohon maaf ya. Iya, jadi nanti tergantung apa? Amal-amalan selama di dunia. Karena muka kita ini nanti berbeda-beda. Ada yang bersinar. Mau bersinar gak nanti? Mau dong Pak Ustadz. Iya, bersinar ada yang seperti bintang. Tahu bintang? Tahu, bintang itu kan bersinar. Bersinar, bercahaya, iya, terang ya. Itu bagi siapa? Allah. Orang yang ketika datang waktu azan, nih, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Langsung apa? Buru-buru, wudhu, langsung sholat. Itu maka nanti dibangkitkan wajahnya seperti sinarnya bintang. Ada lagi yang lebih bersinar seperti bulan. Bulan itu kan lebih apa? Lebih terang daripada bintang. Betul, maka itu adalah bagi orang-orang yang ketika mendengar suara adzan, dia itu udah punya wudhu. Kalau tadi kan belum punya wudhu tuh ya. Nah kalau ini udah punya wudhu, otomatis ketika mendengar adzan, hayya 'alash-shalah, langsung dia buru-buru sholat. Lalu ada yang lebih luar biasa lagi. Ini mah lebih terang dari bintang dan juga bulan, yaitu matahari. Matahari kan luar biasa, terang sekali. Terang sekali.
Maka itu adalah bagi orang-orang yang betul-betul sudah menunggu waktu sholat tiba. 10 menit lagi ke waktu duhur, kita udah ada di masjid, udah punya wudu, i'tikaf, baca Al-Quran, apalagi di bulan suci Ramadan. Ini kan udah mendekati akhir-akhir Ramadan nih. Betul. Nah, maka nanti kita kalau seperti itu dibangkitkan, insya Allah akan lebih terang daripada matahari. Subhanallah. Subhanallah Pak Ustadz ya. Semoga kita dalam golongan orang-orang tersebut ya Pak Ustadz. Amin, ya. Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Makanya momentum nih ya, bulan Ustadz. Ramadan ini mudah-mudahan merupakan Syahrul Quran. Betul Pak Ustadz. Merupakan bulannya Al-Quran. Makanya alhamdulillah, betul. Mas Rudi alhamdulillah udah beberapa kali belajar Al-Qur'an di Pak Ustadz. Itu dan alhamdulillah Ustadz. Dengan senang hati karena tadi bacaannya udah bagus, udah mantep. Alhamdulillah Pak Ustadz dengan senang hati. Bang Rudi mau tahu apa enggak? Mau dong Pak Ustadz. Iya, mau tahu kabar baiknya apa kabar buruknya? Kabar baik dong Pak Ustadz. Oh iya, kabar baiknya Bang Rudi alhamdulillah lulus. Alhamdulillah, amin ya Allah. Hari saya lulus, padahal saya belum perhatikan Quran Pak Ustadz. Oh iya? Iya, iya Pak Ustadz. Iya, ya. Alhamdulillah. Ya, saya bukan air Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz. Gak apa-apa. Intinya jangan merubah. Jangan merubah. Jangan merubah. Jangan merubah. Bentuk. Jangan. Kalau ada, ya. Iya. Pokoknya intinya jangan merubah bentuk pemberian dari Tuhan. Dari Tuhan. Tuhan. Betul, jangan berubah. Iya, pokoknya jangan saya merubah. Bikin saya mikir, Pak Ustadz. Iya. Pak jangan Ustadz. Merubah bentuk pemberian dari Tuhan. Saya izin pamit, Pak Ustadz. Semoga kita bertemu kembali, Pak Ustadz. Iya, amin. Amin ya Rabbal Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rudi Cahyadi dan Lukman MP3 pamit undur diri. Terima kasih. Ya Allah gimana dong? Itu dia udah balaba cong. Beneran. Oke, mantep nih jackpotnya hari ini. Halo guys. Balik lagi sama gue Rizky. Di hari ketiga ini gue bakalan ketemu sama Ustadz Lukman MP3 lagi. Tapi kayaknya enak banget deh. Ya sih jackpot nih.